siap ya. Untuk seluruh A, pertanyaan tentang Al-Quran. Dengarkan baik-baik, yang lain juga, yang penonton di sini ya. Dengarkan, jangan dikasih tahu. Apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28, maka hukum bacaannya terbagi kepada berapa? Ya, boleh jawab kalau tahu. Diulang lagi. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28 dari alif sampai ya, ya, maka hukum bacaannya terbagi kepada berapa? Hukum bacaan alif lam. Apa yang dimaksud dengan saum? Bahasa saum itu ada
Sobri sapu juga siang atau puasa. Sobri juga definisinya adalah menahan diri dari rasa lapar, artinya tidak makan, dari rasa minum, artinya tidak makan. Kiai Haji Isa Abdi. Sekarang
Sanglah.